Halo semua, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan mencoba membuat sebuah prediksi atau ramalan asmara. Ya, ini semua berkaitan tentang asmara. Energi besar kemungkinan yang memang saya ambil itu berkaitan tentang sebuah asmara antara kamu dan mungkin seseorang yang lagi kamu pikirkan di sini kayak gini bukan yang lagi kamu pikirkan atau yang mungkin beberapa terkoneksi lah ya bahasanya masih terkoneksi dengan kalian baik di sini saya mau ambil satu tema mungkin ini tanpa kalian sadari atau tanpa kalian tahu beberapa dan juga mungkin tanpa kalian duga di sini dengan tema atau berjudul yang kangen banget sama kamu dan rindu berat padamu ini bisa energinya random ya seseorang yang mungkin bisa sekarang ini bersama kalian yang akan bersama kalian atau yang sudah bersama kalian. Dan perlu diingat kalau energinya ini menurut kalian semua mungkin cukup bermanfaat atau cukup resonate. Saya mohon support dan dukungannya dengan cara subscribe, like, comment and share dan bagi kalian yang ingin personal reading dengan kami, kalian bisa Hubungi nomor WhatsApp kami yang berada di bawah deskripsi video ini, atau kalau enggak ya mungkin karena saya ada beberapa channel, ya kalian bisa hubungi di channel saya yang lain, atau mungkin beberapa ini khusus untuk uh, general reading yang seperti ini. Intinya bukan persona untuk zodiak, ya. Ini energi kalian semua, energi banyak orang yang sefrekuensi, yang seenergi kalian bisa pantau dan kalian bisa cocokkan. Ada kesamaan atau enggak? Dan sekali lagi, saya tekankan di sini, kita harus kembalikan kepercayaan tertinggi kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena Beliaulah atau karena Tuhanlah yang maha mengatur segalanya dalam kehidupan kita. Kurang lebihnya seperti itu di sini. Baik, kita coba mulai ya. Beberapa kita coba lihat untuk melihat siapa sih yang kangen banget sama kamu dan rindu berat padamu untuk saat ini. Mungkin ini yang sudah bisa terprediksi di. Benak kalian, atau yang belum bisa terprediksi dengan kata lain, kalian nggak tahu siapa orangnya. Kalian bisa cocokkan di sini. Sekali lagi, karena ini energinya general, ya. Saya pastikan bisa, visionet bisa, enggak ya. Sikapi dengan bijak hasil readingan ini. Baik, siapakah yang uh, kangen? Dan rindu berat padamu. Dia seseorang seseorang yang bisa dibilang itu pengagum rahasia. Seseorang ini seseorang yang kayak sangat sangat introvert mungkin beberapa ya. Tapi kita kita lagi sorry kita lah, kita nanti lihat penjabaran yang lainnya. Tapi kalau secara sekilas di di sini dia seseorang yang kalem. Tutur bahasanya itu bagus ya adem banget cara penyampaiannya intelek intelek banget di sini yang saya lihat kayak bukan asal omong kayak setiap kata atau setiap omongannya itu kayak bisa dibilang cukup kuat berbobot. Beberapa yang saya bisa lihat atau yang saya bisa sampaikan untuk kalian tuh seperti itu ya teman-teman. Dan kita coba lihat lagi. Oke. Okay seseorang ini mungkin kayak gini ya seseorang yang memang sengaja apa ya bisa dibilang kalau saya melihat energinya memang sengaja oleh Tuhan dihadirkan di dalam kehidupan kalian walaupun belum 100% hadir tapi setidaknya kayak kehadiran dia energi dia terkoneksi dengan kalian itu memang kayak uh, murni ada campur tangan dari semesta Dia kayak seseorang yang lemah lembut, seseorang yang penyayang. Dan seseorang yang katakanlah kayak uh, intinya kayak orang berbobot sih bahasanya di sini. Orangnya kalem sih, orangnya pendiam. Dan orangnya itu kayak humble banget, sopan banget. Kurang lebihnya seperti itu dan seseorang ini eh, seseorang ini mungkin besar kemungkinan kayak dia sudah menaruh Harapannya bersama kalian karena hari-hari eh, dia tuh kayak tidak terlepas oleh kalian kalian selalu dalam benak dia saat ini dan kedepannya dia akan terus kayak gini terus mendekati kalian sampai berada di titik sampai sebuah pencapaian dengan kalian tapi cuma gini seseorang ini akan berjuang secara maksimal mungkin ya kalau dikasih kesempatan kalau ada kesempatan dia akan berusaha semaksimal mungkin kalau menurut aku yang sadatnya seperti itu cuma satu di sini teman-teman kalau dia itu dimanfaatkan atau dibohong dia bisa manuver 180 derajat ya karena saya pastikan seseorang ini sebelumnya itu kayak uh, pernah dimanfaatkan oleh seseorang, dan kayak ini larinya kayak dimanfaatin tuh kayak gini, seolah-olah cinta, bilang cinta, bilang sayang, tapi kayak seseorang itu mengambil keuntungan dari orang ini, dari seseorang yang uh, kangen banget sama kamu dan rindu berat sama kamu. Saya pastikan kalian tuh sebelumnya sudah ada komunikasi, sudah saling kenal. Ini bukan bukan energi orang baru-baru banget, enggak ya. Kalian kayak bisa apa ya, pilah-pilah atau kalian bisa terka-terka. Seperti apa sih energi orang ini? Apakah selama ini ada seseorang yang seperti ini, seperti ciri-ciri atau yang saya sampaikan barusan? Kurang lebih seperti itu. Saya pastikan, eh, saya pastikan gini, Misal kalau kalian ingin ngecek dia atau ingin melihat lebih dalam tentang dia, mungkin kalian kayak pasti sedikit berpikir gini, apakah dia ini orang pelit kok, misal bertemu dengan kalian kok kelihatan nggak nggak royal atau nggak, ya saya melihatnya kayak mungkin di sudut pandang pertama kalian itu kayak seolah-olah mungkin terlihat energi dia ya, ini kayak seolah-olah kayak orang pelit tapi padahal enggak karena gini kenapa dia seperti itu karena mungkin sebelumnya dia trauma dia bukan basicnya seseorang yang pelit seseorang yang perhitungan tidak cuma hanya saja dia kayak gini sebelum dia kenal atau sebelum dia mendapatkan seseorang yang tepat versi dia dia mungkin akan berkamuflase seperti ini tapi kalau nanti mungkin beberapa Si dia ini kalau menurut aku ya dia sudah nyaman dengan seseorang dia akan persembahkan apapun yang dia miliki. Dia seseorang yang sangat-sangat romantis ya. Dari tutur bahasanya saja mungkin beberapa dari kalian itu kayak bisa tertarik gitu. Kurang lebihnya seperti itu kayak ada tar daya tarik tersendiri di sini beberapa kalau untuk energi dari uh, si dia ini ya ini cukup kuat cocok ya kalau kalian dihadapkan atau dipertemukan dengan seseorang ini bawaannya nyaman gitu loh kayak nggak mau uh, cepat cepat berpisah atau kayak nggak kayak mau cepat cepat kalian tuh kayak uh, ada berpisah tuh dalam artian kayak saat ini bertemu kan kayak enggan gitu loh untuk untuk bubar, ngajak pulang gitu kayak enggan. Beberapa kayak itu tadi ada kenyamanan yang cukup cukup dalam di sini. Beberapa ya. Dan seseorang ini cukup kuat, dia pemikir. Pemikir keras ya. Oke. Memanglah ini energi yang saya lihat kayak cukup bagus banget. Bagusnya seperti apa? Karena kayak gini. Dia bisa menghantarkan untuk ke arah sebuah kebahagiaan yang penuh, katakan bukan kebahagiaan yang setengah-setengah. Karena mungkin beberapa ya Tuhan itu kayak enggak, enggak tidur ya Tuhan itu bukan yang uh, masa bodoh dengan uh, hambanya, tidak. Karena mungkin beberapa mungkin kalian semua sebelumnya di dalam sebuah hubungan asmara kan kayak kurang beruntung beberapa ya. Sampailah berada di titik ada sebuah energi yang kangen banget sama kamu dan rindu berat padamu. Inilah orangnya. E, intinya beberapa kalian sama dia sudah ada komunikasi. E, kalau aku merasa itu seperti itu di sini. Dia energinya baik banget ya. Bukan seseorang yang berpotensi bisa menyakiti kalian enggak. Dia seseorang yang mending tersakiti daripada menyakiti kurang lebihnya seperti itu walaupun dalam kehidupan dia kayak sebelumnya juga nggak beruntung dia mungkin beberapa dimanfaatkan disakiti kalau kalian juga pernah menghadapi momen seperti itu ya mungkin kalian tuh kayak sefrekuensi makanya kenapa kalau mungkin kalian ada obrolan itu kayak terlihat nyambung dan nyaman ya kurang lebihnya mungkin beberapa arahnya seperti itu baik kita coba lihat cek lebih dalam lagi ya tentang energi si dia ini oke okay, dia awalnya itu kayak terlihat friendly di sini oke okay. dia kayak dewasa banget dari cara ngomongnya itu kelihatan banget dia dewasa Ini pergerakan seseorang ini yang saya lihat perlahan tapi pasti gitu loh, lembut banget. Bukan yang katakanlah kayak gerusah gerusu kalau mendeketin seseorang tuh langsung dikejar nah, Enggak nggak seperti itu di sini yang saya lihat dia seseorang yang kalem seiring berjalannya waktu kayak dia akan tunjukkan step by step perasaan dia kepada kalian kalau perasaan yang dia alami atau yang dia rasakan ya cukup dia yang tahu cuma kalau di sini beberapa dari kalian menunggu atau ingin melihat sebuah effort dari dia aku merasa itu kayak butuh waktu gitu loh, tapi pasti, pasti mungkin beberapa dia akan sampaikan, atau dia akan utarakan kepada kalian. Kurang lebihnya seperti itu di sini. Kita coba cek ya, akhirnya seperti apa. Oke, okay. ya kalau tarik taruh lagi nih ya. Saya melihat jika kalian itu mungkin saling sabar untuk ini kayak apa ya cara hubungan orang dewasa ya bukan kayak remaja gitu yang sadar perlahan tapi pasti sampailah nanti ke arah sebuah kebersamaan yang benar-benar penuh makna dan penuh arti. Ya. Cuma ini nggak bisa di, dipercepat atau nggak bisa diperlambat. Ini energinya kayak murni kayak apa ya kayak takdir gitu loh besok yang terjadi apa dalam kehidupan kita kita nggak tahu ya. kurang lebih seperti itu oke saya ucapkan terima kasih banyak